Ruangan macam apa ini? Futuristik sekali. Selamat datang, teman-teman. Saat ini kalian adalah Ksatria Binekas yang akan melindungi Nusantara ini dari ancaman yang akan datang dari kekuatan jahat. Ketidakseimbangan masyarakat dan maraknya hoax di sosial media akan memicu peperangan besar. Tipisnya lapisan ozon bumi menimbulkan ketidakseimbangan iklim, sehingga bumi menjadi semakin panas dan rapuh. Jika tidak dicegah, perang dunia ketiga akan terjadi dalam waktu dekat. Dan masyarakat harus mencari tempat persembunyian dari radiasi nuklir. Manusia yang masih hidup akan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kaum Tidaks dan Binekas. Kaum Binekas ingin mengembalikan peradaban manusia dan bumi yang seimbang. Kaum Tidaks ingin menguasai dunia yang telah luluh lantah dengan segala cara. Sebelumnya, aku kasih perkenalan. Kalian dipilih oleh kerabat keluarga kalian yang berhasil bertahan di masa depan. Merekalah yang mengirimkan Balpil ke zaman now untuk menyelamatkan bumi yang semakin tidak seimbang. Agus, kamu mewakili sisi fisik. Binsar, kamu mewakili sisi intelektual. Lingling, kamu mewakili sisi sosial. Dan Made, kamu mewakili sisi spiritual. Kalian berempat bersama-sama mewakili etos visos dari kaum Binekas. Selalu pupuk kelebihan kalian masing-masing. Suatu saat, kalian harus bekerja sama satu sama lain untuk menjadi kekuatan tangguh melawan musuh yang akan datang. Masa depan dunia ada di tangan kita semua. Oke, aku mengerti sekarang. Tapi, kamu tim Binekas atau gerombolan si Tidak sebenarnya? Ya, dan kita nggak tahu kamu siapa. Apakah kamu baik atau jahat? Betul. Jangan-jangan kita yang malah diculik kamu. Kalian benar-benar kesatria yang bijak. Tidak mau terima hanya dari penglihatan saja. Baiklah, ini adalah perkenalan dari kami, kaum Binekas.